Pasal apa kita kena ajar bini kita? Keluar darah bukan mesti haid. Ada kalanya haid, ada kalanya istihadah. Ni hukum syarak. Dan budak-budak puan ni tak tahu benda bodoh tu. Keluar darah pakai dak semayang. Padahal bukan haid. Kalau haid dak wajib semayang. Kalau istihadah kena semayang. Jadi reti beza tak istihadah dengan haid? Dak reti beza. Apa dia tak reti beza? Pasal dalam kitab dia tak ada. Dah kitab dia ngaji. Mangga. URTB. Media. Itu tak ada kebok tu. Faham? Jadi tak tahu ke hukum. Dah mok bodoh kok. Mok pesan gini ni ingat tu. Kalau mari darah 7 hari dah jangan semayang. Ha, pesanan orang bodoh. Faham? Kerana haid bukan 7 hari. Haid ni kena cek sendiri. Ada orang puan 5 hari, ada orang puan 6 hari. Biasa 7, kadang-kadang 8. 12 hari mungkin juga. Ada orang berpuan 3 hari. Dan kalau makan mak 7 tak semayang. Dan kalau haid dia 5 hari, mana 2 hari dah dia wajib semayang, dia tak semayang. 10 waktu tinggal semayang. 1 waktu 6,000 tahun duduk dalam obeng api neraka. Ha, dah. Dah kucaranya habis. Nyak dia kalau mau beranak tu dah 40 hari dah tak boleh semayang, tak boleh berlaki. Faham? Mok pesan. Mok ambil dua ni. Dengan imam SPI tak. Dengan tok dia. Tok dia ajar. Tok bodoh kok. Main pesan gitu. Nipah bukan 40 hari. Nipah ni buat masuk kapas dalam kemaluan. Kodos jari. Faham tak? Waktu bit tengok tak ada dah darah. Ha, bersih kena mandi. Walaupun 33 hari. Haid itu juga bukan mesti 7. Hari kelima tengok tak ada orang masuk kapal dalam, tak ada. Cucu dengan air masuk dalam kapal tengok tak ada. Tunggu lahor hari tengok tak ada. Wajib semayang. Dah main 7 hari semua padang. Batu ada awet. Dia tu soalan. Ne? Dia tak puasa, dia tak puasa. Dia tak semayang 30 hari lebih, kat 40 hari je. Dia kata haid. Mana? Haid kepala hotak mu 30 hari. Pasal mu jahil. Nah, ni nak khabar tak tahu siapa-siapa. Kita pula kenal dia. Dia atur email. Faham? Ha. Maknanya ini mana mewakili budak-budak perempuan sekarang. Dah kalau istihadah keluar sebulan, sebulan tak semayang. Sedangkan kalau istihadah tu sebulan, dia hanya meninggalkan semayang pada waktu adat dia berhaid. Sama-sama dia haid 7 hari. Tak tiba-tiba bulan ni 5 hari mulai. Katakan 5 hari tak berhenti darah. Istihadah tu. Siapa 30 hari ada sama. Menunjukkan mah haid 7 hari je pakai hak lepas. Tak? Hak lepas, pakai hak lepas 7 hari. Ni 7 hari. Masuk hari ke 8 wajib kena basuh, kena letak cawak, kena semayang. Segala hak wajib kena buat lah ke? Dah kalau tak belajar, takkannya buat gitu. Dia bakal tepek natang tu lah. Tengok ada lepuk tu. Ha, tak kakak nak jalan, pium lepuk. Lepuk jatuh atas politik sekali. Faham tak? Waktu bit lah kotak baru lepuk tu. Duk main gitu. Kalau buat gitu, keling epok ti. Nu kedai Hindu di sana kat epok, dia reti ke? Oh, tepek natang tu. Ha, tu tak ada benda-benda tu. Hukum dia bukan tengok luar, tengok dalam. Ada orang puan yang tengok luar. Oh, tak ada dah. Mayah. Dia tengok di pek. Kenal tak pek? Kenapa? Benda? Benda? Tampon. Ha. Dia pantas tu dia gini. Padahal tak ada bini. Dia ambil berat sangat. Nih, ha. Jadi tengok situ tak ada, dalam kemaluan ada sikit lagi. Dia tak cek dalam tu. Hukumnya dia semayang dalam haid. Berdosa besar. Nah, batu Siti Aisyah pesan perempuan-perempuan nak tengok berhenti nipah, berhenti haid. Faham tak? Buat masuk kapah. Nah, putih kapah ni buat masuk dalam jari. Jangan panjang lah, hilang kapah-kapah. Faham tak? Masuk dalam jari. Nah, tengok tak ada dah. Lepas tu beri masa sikit lagi tengok tak ada juga. Ah, tu habislah masa dia. Nah, ada gitu. Ha. Jadi nak ceritakan maknanya kita ni belajarlah senang. Bukan nak kabur cerita haid tu. Saja segala-galanya kita pergi belajar senang. Neh. Ha, insya-Allah kita lepas daripada kemurkaan Allah.
Ada orang ngajar kita dah telinga. Nah, habis balik. Balik tak kena piti sekepet. Nah, mana dia orang cah dia ni ngajar. Nah, ha. Free, neh. Free. Nah, bola ni bayar taket, buang musim nak ya. Nah, ha, kapal terbang Maiding Suria. Suria tu. Ha, ni mari free. Nah, ha. Titi ada 18 ya lah cek balik lagi 18 kau. Skapen aku tak mau. Nah, dah kena cah free. Ambo kau. Wadah tu. Nah, ha, daripada wadah jadi cerdik, daripada gelak jadi cerah. Pahala pula boleh. Gi balik pula fi sabilillah. Nah, rahmat pula. Nabi kata malaikat pula tolong doa mana-mana orang mari dengar orang ngajar, malaikat doa biar panjang umur. Ha, tu aja. Dan setengah daripada yang wajib atas suami mengajar isterinya bila putus darah haid dulu daripada waktu maghrib ketika tu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan ni. Soalan yang pertama, untuk solat subuh pada hari Jumaat, imam sunat baca surah As-Sajadah dan melakukan sujud sajadah. Bagaimana sekiranya imam tidak baca surah As-Sajadah tetapi membaca surah Al-Alaq, surah Iqra' dan melakukan sujud tilawah? Apabila selesai memberi membaca ayat yang mengharuskannya melakukan sujud tilawah, adakah perkara yang dilakukan oleh imam ini betul dan kita sebagai makmum harus mengikut imam ini sujud? Baik. Soalan yang pertama tentang sujud sajadah pada pagi Jumaat. Jawabnya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib bagi mana-mana imam membaca surah As-Sajadah pada pagi Jumaat. Hukum baca surah As-Sajadah adalah sunat sahaja. Nampak? Apabila imam membaca surah As-Sajadah pada pagi subuh Jumaat sampai pada ayat sujud itu, maka sunat imam melakukan sujud secara berjamaah. Jika imam sengaja tidak sujud, hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Tapi tak batal solat. Nah, tetapi jika imam tidak membaca surah As-Sajadah dengan membaca surah yang lain, hukumnya adalah harus. Kerana bukan wajib baca surah As-Sajadah pada subuh Jumaat. Cuma afdal, kata satu kau daripada mazhab Syafi'i juga, sangat-sangat dituntut. Jadi kalau kita baca surah lain, imam baca surah lain, sah, tak ada masalah. Tapi dalam masalah ini, imam dia baca surah Al-Alaq sampai hujung ayat tu, wasjud wa qtarib. Nah, dia pun sujud sajadah. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Nah, cuma kita tak tahu ni pelik eh, warna ni. Nah, baca surah Iqra' kediang sujud. Memang surah Iqra' hujungnya sunat sujud. Cuma imam jarang sujud sebab dia hujung dah. Bila kita naik daripada sujud baru boleh rakaat. Nah, ha, kan? Orang sujud wasjud wa qtarib. Allahu akbar, sujud sajadah. Neh. Makmum yang tidak sujud batal berlaku sembahyang. Ingat tu, walaupun surah Al-Alaq. Walaupun subuh Jumaat. Ha, okay. Tapi kalau imam tak sujud, makmum tak payah sujud. Ikut imamlah. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Dijadikan imam di hadapan supaya kita ikut, bukan kita lawan. Neh, ikut. Dia sujud, kita sujud. Dah sujud, sudah. Ha. Naik daripada sujud, habis dah ayat nak baca pasal dia ngujung. Ha. Iktidak, iktidak pula dah. Qiyam sekurang-kurangnya tamak ninah, baru sah rakaat. Allahu akbar. Neh. Ha. Jadi tak ada masalah. Ha, benda ni ayat sajadah, alif lam sajadah tak wajib baca subuh Jumaat. Tapi kalau baca, sunat sujud sajadah. Nah. Soalan seterusnya. Seekor lembu boleh tak saya nak buat akikah 7 orang adik?